top 5 makanan yang bisa bikin kalian ngiler dalam sebuah film menurut Ngelantur. Di peringkat 5 gua taruh Turkish Delight dari film Narnia. Kalian yang udah nonton Narnia pasti inget scene itu dong. Scene ketika Edmund pertama kali masuk ke dunia Narnia lewat lemarinya itu, dan pertama kali itu langsung ketemu sama si penyihir putih. Di situ si penyihir putih memanipulasi si Edmund supaya membawa saudara-saudaranya untuk dijebak sama dia. Nah, si penyihir putih itu memanfaatkan Edmund yang sedang kelaparan, dan dia kasih makanan yang sangat-sangat menggiurkan di depan mata para penonton. Ketika gue liat scene itu, gue langsung ngiler loh, Pak. Gue jadi pengen beli ini makanan apa ya? Setelah gue research, itu nama makanannya adalah Turkish Delight. Makanan khas dari Turki yang berbentuk kotak-kotak terbuat dari gel pati dan ditaburi gula halus, dan itu sangat-sangat menggiurkan dengan tekstur yang kenyal-kenyal dan rasa manis. Sampai pas Edmund makan tuh rakus banget sampai belepotan mulutnya. Ya, semoga ini bisa jadi menu buka puasa buat kalian. Kita lanjut lagi ke top 4, guys.